Buat teman-teman yang ingin top up Seven Knight 2, di Memo top up aja teman-teman. Di sini gampang banget dan harganya murah banget. Lu tinggal follow aja IG-nya di Memo _ top up. Wis, ini gue demen banget ini teman-teman. Ini akhirnya gue bisa memperlihatkan kira-kira CP-nya sama setara semua, 39.000, selisihnya 4.000-an. Ada Cengcen, ada Koset, ada Sen Putih, ada ini Red Suseiba, ada ini, terus habis itu ada, oke, okay, kita punya, ini sampah. Tapi ya, ini emang mau gimana lagi? Emang hero birunya cuma itu doang. Buat damage, nih, kita lihat. Semoga aja mereka menggunakan equipment yang sesuai ya. Semoga aja, jadi kita lihat nih hero-hero biru mana yang damage-nya paling gokil. Kira-kira kalau kalian yang nggak punya hero merah, ini ada hero biru yang bisa dipertimbangkan buat jadi DPS. Buat jadi DPS di Saleos ini, kita coba nanti buat PvE. Buat DPS kira-kira bagus mana? Apakah Cengcen, apakah Sen Biru, atau ada Lene, dan di sini juga ada si ini siapa namanya? Koset? Ada Ming juga, ada Ming Biru juga. Ada Ming-Ming juga, dan aduh kalau Henry mah sampah beneran ya. Tapi, gila, dia 11-12 sama Guilahan, anjir. Oke, kita lihat sini damage-nya masih diungguli oleh siapa nih? Wah, masih ini, Ji. Masih naik turun, Ji. Masih beda-beda, Ji. Masih beda saat ini. Gimana, Ji? Komentator, Ji. Komentarnya, Ji. Kayaknya si Cengcen cakep itu. Cengcen cakep? Ketek ya, kah? Wah, kena dia. Cengcen. Aduh, pilotnya. Wah, nggak apa-apa. Henry sama ini, dua orang ini nggak apa-apa, mati dia. Sip, bagaimana dengan ini? Hati-hati, Koset. Jangan sampai meninggal ya kalian. Ya, Sen Birunya meninggal aja. Ya, Sen Birunya meninggal. Bagaimana dengan damage-nya ini? Jangan dulu, ntar dulu. Ntar, gue rest. Harusnya mah mati sekali, gak apa-apa. Wajar kalau misalnya hero biru kan. Ayo, semangat. Bisa lah. Sup. Ada Ming kan kita? Oke. Ya. Mingnya tidur kah? Mingnya bagaimana ini? Oke. Aduh, mati gue, cok. Mati gue. Nggak boleh mati lagi nih. Abis nih. Semangat ya, guys ya. Semangat ya. Ada Tai Chi. Wah, siapa nih? Ini damage paling gede nih. Cengcen. Cengcen ya? Tai Chi. Oh, Cengcen cuy. Ada Cengcen, ada Sen Biru, sama Koset Biru, sama Ellen. Oh, jauh ya. Oh iya bener, Cengcen damage-nya paling gede cuy. Cengcen damage-nya paling gede kayaknya nih. Kalau buat di ini ya, buat di apa namanya? Antara sama-sama hero biru. Hero biru. Hah? Wah, jadi pertimbangan juga Cengcen ya. Wah, ini pilotnya bahaya nih. Mati mulu lu. Raikun, aduh, sedih ini. Pecinta Sen, gimana nih Pecinta Sen? Pilotnya diwakilkan sama yang ini nih. Waduh, sedih sekali saya. Tapi ntar kita coba lagi ya, buat sesi kedua ntar kita coba hero biru, kira-kira siapa lagi yang gokil nih? Apakah masih dipegang sama Cengcen? Ini bedanya jauh banget tuh. 2.600.000, Cengcen 1.600.000, 1.600.000, dan Sen Biru dia 1.4 juta. Paling kalau misalnya ini mati gak nih? Oh, mati deng. Oke, hidup lagi. Ya, mati lagi dong. Kok gua ngeres sekarang? Ya iya, mati lagi. Gua nge-troll anjir. Sorry. Gua malah ngeres sekarang. Kita lihat bagaimana dia Neo tuh. Oke. Ini gua kalau mati di sini udah gak ada harapan nih. Ih, revive-nya salah. Gua mau matiin deh. Tapi agak lama juga ya, ya wajar lah hero biru. Tapi di sini dilihat jelas dari grafiknya udah kelihatan Cengcen tetap paling gokil ya. Ini Ming-nya parah banget anjir. Dia malah ikutan menghindar. Sangat bermanfaat sekali ini Ming-nya. Hati-hati kawan. Hati-hati kawan. Nah, sip. Oke. Ming-nya masuk
Koset di sini. Ya, damage-nya udah kelihatan teman-teman. Jauh dikungguli oleh Koset. Oleh siapa namanya? Ulti lu? Apa? Oh iya ya, ulti gua gak kelihatan. Lupa gua dari tadi auto, gak autoin. Dari grafiknya, Chen-Chen teman-teman. Chen-Chen. Oke, sesi 2 kita coba lihat. Sesi 2. Masih unggul Chen-Chen kah atau ini? Ya, sesi kedua di sini kita kedatangan ada Lucky. Ada ini hero-heronya dan kita punya Sen biru 41.000. Ini ada Red Suseiba 39.000, sama-sama semua 40.000-an. Semua Chen-Chen bahkan 35.000. Kalau Chen-Chen masih unggul ya berarti emang gokil, bahkan dengan CP yang under pun dia masih bisa unggul. Kalau mari kita coba lihat. Ini damage antara hero biru ya, teman-teman. Habis ini hero hijau sama putih. Hero putih juga jangan diremehin loh. Halo, Senlonet. Wede, lagi tugas kah? Oke, teman-teman. Di sini, dem. Jangan ada yang mati. Ayolah, mekanik jangan cupu-cupu banget lah. Mekanik jangan cupu-cupu banget lah. Di sini ada Nestra, Disciple. Ada Sadis Hen. Ah, Henry Sadis. Seriusan lo? Henry yeah, hijau. Yeah. Henry Sadis. Hijau. Henry hijau ada damage ya? Oh. Oke, okay, bagaimana di sini? Henry sadis anjir. Seriusan? Henry hijau. Damage-nya bisa di atas. Oke. Okay. Menarik ya. Henry hijau loh anjir. Sakit itu. Kalau equip-nya bagus. Iya, harusnya semua orang bagus deh di sini. Oke, okay, di sini Titsugi dipakai apa nih? Aduh, ini nggak bisa lihat jelas sih ya. Ayolah, mekanik ya. Nggak langsung mati lah, immortal lah ya. Immortal lah. Oke, okay, di sini ada Henry Sadis bahkan yang bisa unggul. Tergantung equip juga berarti di sini. Tapi Red Suseiba, ada Lovres, ada Serenity. Aduh, ini siapa aja anjir? Nestra Devil, Chen-Chen anjir. CP 35.000, cok. Wah, emang Chen-Chen sih kayak damage paling gede, cuy. Emang Chen-Chen deh kayaknya. Serenity ini Chen-Chen kan? Kayak emang Chen-Chen dah. Chen-Chen mantep, cok. Iya, emang Chen-Chen kayaknya deh. Wah, kena. Kalian jangan percaya sama ini, cok. Si One Coin. Kabur. Ya. Oke, okay, bagaimana kah? Nestra Divin, ada Nestra Disciple, Chen-Chen. Ada Sadis Henry, Magic Automata Koset yang pertama damage paling gede. Kalau Titsugi ini yang Henry ini emang kayak equipnya OP sih. Nah, kalau buat Serenity ini dia CP cuma 35.000 doang, dia masih unggul. Kayaknya emang DPS buat hero biru yang paling pedes itu adalah Henry, Chen-Chen sih emang. Chen-Chen berarti ya? Iya, kalau single target kan kalau lu nggak punya Delon iya. Atau ini kan pakai Chen-Chen. Mau nggak mau Chen-Chen ini. Ya ini kelihatan jelas nih bukti nyata nih. Bukti nyata ini. Ya kelihatan jelas. Kayaknya hero biru yang paling gokil adalah Chen-Chen ya. Ini ada mati-mati juga karena emang bunuhnya lama. Buat hindarinnya emang agak susah sih. Ya teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Salam ya dadah. Bye bye. Udah mati kan ini? Mati lah. Buru lah. Lah. Semuanya mati. Oh. Cuma berdua doang aja nih.